kabar? Senang sekali saya Sagita dapat hadir kembali untuk Anda. Tentunya masih di acara kesayangan Anda dong. Celebrity. Ups, bukan gosip, tapi asik. Mau yang asik-asik ada di sini. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan kabar duka dari dunia hiburan. Dikabarkan Vanessa Angel dan sang suami mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Seperti apa kronologis dan situasinya? Mari kita lihat bersama. Ya, kalau kita sebagai orang tua ya
itu benar sampai kepikiran situ. Tapi ya logis kalau enggak ya kita anaknya cucu kita lah. Kan kita sering juga ke sini sama apa? Main-main sama dia sama segalanya juga. Neneknya sama galanya ke sini bermain-main juga. Jadi udah kenal banget sama dia. Ke depan ya mau tak mau. Kemungkinan untuk putrinya sendiri nanti di dengan siapa mungkin? Apa? Untuk anaknya sendiri mungkin nanti bersama siapa? Iya. Ya, ya sama kita. Oh, sama kakek neneknya. Ya. Mereka berdua. Bisa orang baik, bibi orang baik. Mereka punya good vibe di sekitaran kita. Oh, mereka orang baik banget, luar biasa. Pasti gak aku kehilangan. Orangnya baik, terus benar-benar gak pernah perhitungan, selalu support kita. Kita merasa kehilangan. Saya pribadi mengucapkan terus berbelasungkawa, berduka sedalam-dalamnya. Semoga Pimpinan Vanessa segala amal perbuatannya diterima, semua kesalahannya diampuni, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kalian ketemu kapan Pak? Cukup shock karena ini pasangan baik sekali ya sebagai suami istri, terus udah gitu banyak hal yang kita pelajarin dari dia juga gitu. Karena apa selalu segar gitu ngadepin masalah, terus kayak apa ada masalah apapun juga kayaknya dihadapinnya dengan ya berceritanya tuh dengan tenang gitu, terus kayak ya udahlah kak mau diapain gitu, mau kita mah jalanin aja gitu. Jadi ya kaget banget. Berduka untuk keluarga yang ditinggalkan, dan tentunya kita sama-sama doakan baik untuk almarhum maupun almarhumah agar diampuni dosanya dan diterima segala kebaikannya, amin. Oke, nanti kita langsung akan beranjak ke berita selebriti lainnya, tapi jangan kemana-mana, kita break dulu ya.